Halo guys, ketemu lagi dalam acara berparas pantun, bacakan pantun. Kali ini Wan Bongak lagi mengingatkan pantun judulnya Nenek-nenek minta digendong, tapi diminta saya sambil bernyanyi. Tak tahu lagu apa, tapi untuk memenuhi pemerintahnya, ya coba jawab nyanyi. Ya, subscriber dimanapun Anda berada, semoga Anda tidak bosan-bosannya untuk melestarikan pantun Melayu. Karena ini ada satu budaya peninggalan nenek moyang kita. Mari kita berpantun. Tidak mudah mendaki gunung, jalan di gunung begitu sulit. Duduk termenung hatiku bingung, cari uang begitu sulit, cari uang begitu sulit. Emang iya, cari uang begitu sulit, apalagi nih, aduh sudah tua cari kerjaan jadi gak diterima, jadi pengangguran lah. Lanjut ya. Sungguh asam buah gelugur, buat manisan di hari lebaran. Mending sungguh nasib jadi penganggur, tidak ada yang merasa kasihan. Tidak ada yang merasa kasihan. Emangnya jadi pengamen aja, nyanyi di jalan ya. Lanjut. Beras pulut, si nasi ketan, pisang goreng pasangannya, harus semangat berhati jantan, pasti ada solusinya, pasti ada solusinya. Ya harus harus semangat. Jangan cengeng menghadapi hidup ini ya. Lanjut. Daripada mendaki gunung, lebih baik jalan menurun. Daripada duduk termenung, lebih baik membuat pantun. Oh ya, lestarikan budaya kita ya. Pantun itu adalah budaya kita. Lanjut. Ngong mendengong, nenek-nenek memukul gong. Hati jadi bengong, lihat nenek-nenek minta digendong. Nenek-nenek minta digendong. Ada-ada saja. Oke, semoga terhibur. Bye.